kalian baik-baik saja ya Sobat Pedilers. Nah, Sobat Pedilers, gimana hari-harinya? Sudah pada berburu kah? Sudah pada dapat buruan apa saja? Share ya keseruan kalian dalam berburu di kolom komentar. Nah, Sobat Pedilers, di video kali ini saya akan memberikan uji tes akurasi dari senapan angin PCP Monel di game OD27. Nah, kemarin sudah pernah saya ulas untuk spesifikasi lengkapnya dan juga bocoran harga di video yang ini. Nah, pastikan untuk para pedilers yang belum tonton video yang ini, tonton dulu ya. Sebelum lanjut ke video yang uji tes, tonton dulu video yang ini, baru ke sini, baru ke video yang ini. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, saya akan memberikan uji tes akurasi dari senapan angin PCP Monel di game OD27 ini. Langsung saja, ciao! Oke, quality control satu unit senapan PCP Monel. Kita perhatikan mulai dari popornya. Dari larasnya tadi dipasang peredam bisa. Popor mulus. Sudah dilengkapi dengan tali sandang. Tabung tidak gerak. Tanpa menggunakan magazin. Kita tes akurasinya. Untuk akurasinya sangat istimewa, cuman tanpa manometer, jadi untuk melihat tekanan udaranya menggunakan manometer pada pompa GX, kalau nggak gitu pada pompa kompresor senapan normal. Sekian, terima kasih. Nah, jadi begitu ya Sobat Pedilers, untuk uji tes akurasi dari senapan angin PCP Monel OD27 ini. Nah, senapan ini sangat saya rekomendasikan sekali untuk berburu big game Sobat Pedilers. Walaupun dia speed track-nya hanya 3, tapi dia ini sangat mantul banget Sobat Pedilers. Dan untuk anginnya sendiri, dia ini bisa 3000 sampai 4000 PSI Sobat Pedilers. Jadi untuk para pedilers yang suka tanya-tanya senapan angin dengan tekanan angin yang penyimpanannya di atas 3000, senapan ini sangat saya rekomendasikan sekali. Jadi jangan sampai kehabisan dengan senapan ini ya, karena senapan ini sendiri itu stoknya terbatas. Dan jangan lupa gercepin mulai dari sekarang, karena takutnya kalian pastinya kehabisan. Jangan sampai kehabisan dan jangan sampai lolos untuk senapan keren ini. Dan saya akhiri Sobat Pedilers untuk video kali ini. Semoga dapat membantu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga orang lain tentunya. Dan saya akhiri video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia menonton. Tetap bijak dalam berburu. Salam Pedilers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.